jaman baju. Lagi pembue. Lu masuk ya, Rek. Masuk. Buku aku ada yang merokok di belakang, Rek. Lah. Ya. Thank you.
Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah, walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Dan kita harus ingat, isu kesetaraan gender bukan semata isu perempuan saja. Kita semua, perempuan, laki-laki,
berbagai organisasi dan institusi di Indonesia harus terus berkomitmen untuk meneruskan perjuangannya. Bahkan saat sudah berhasil pun, walau sukses membawa manfaat bagi orang banyak pun, cibiran masih mungkin datang. Menjadi berhasil bagi seorang perempuan bisa saja memicu hal negatif. Dianggap begini, dinilai begitu, ditakar macam-macam. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan, yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Kita kerap khawatir, cemas, segalanya tidak pernah cukup untuk diri sendiri. Akibatnya, siapapun bisa terasa sebagai ancaman, gerak-gerik sejawat bisa dicurigai sebagai tentangan. Dan kita harus bersama-sama bekerja, mematahkan bias serta persepsi yang mengkerdilkan perempuan. And this requires... Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dengan judul karya Rohana Kudus dengan koreografer Sevia Dwi Andesto.